Al-arzaku rizki-rizki. Wa qal wasiti ulamma kana al-arwah wal jasadu qawmata billahi wa zuharata bihi la bizawatiha. Berkata Al-Wasiti, tatkala ruh-ruh dan jasad-jasad keduanya berdiri kepada Allah dan tanpa keduanya dengan Allah, tidak dengan zat-zatnya. Kadzalika qawmatil khataratu wal harakatu billahi la bizawatiha. Seperti demikian berdirilah segala lintasan-lintasan dan gerakan-gerakan kepada Allah, tidak dengan zat-zatnya. Izil harakatu wal khataratu, karena segala gerakan dan lintasan, furu'ul ajasadi, itu adalah cabang-cabang badan, wal arwah dan ruh. Sarraha bihadzal kalam, bihadzal kalami, ia menjelaskan dengan ini omongan, anna aksabal ibadi, sesungguhnya bahwasanya segala usaha hamba-hamba, makhlukatun lillahi ta'ala, itu adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan bagi Allah, makhluk bagi Allah. Jadi semua usaha itu makhluk Allah, semua usaha makhluk Allah, yang baik yang buruk, yang baik yang buruk semuanya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat sama kita, berbuat baik sama kita, kita lihatnya Allah aja, biar enggak marah. Biar enggak marah. Biar sedihnya sama Allah aja. Piring pecah gumprang, anak bocah pecahin piring. Ingat sama Allah, insya Allah enggak terlalu marah. Tapi kalau kita enggak ingat Allah, dasar lu anak mecahin doang piring. Enggak ingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, tenang semua. Aku yakin kalau kita ingat sama Allah, mau marah jadi enggak jadi marah. Ingat sama Allah, sama kita ingat sama mertua. Pulang ke rumah berantakan rumah. Ketika kita tanya, iya mau marah kita, siapa yang berantakin nih? Ada mama bang, iya yang ini apa apa dah, nggak jadi marah. Jadi ingat sama Allah, jadi adem. Wa kama annahu la khaliqa lil jawahir inna Allah ta'ala wa kadzalika la khaliqa lil a'radi inna Allah ta'ala. Dan sebagaimana bahwasannya tidak ada yang mencipta segala zat kecuali Allah, begitu pula tidak ada yang mencipta bagi segala sifat kecuali Allah. Jadi kalau gitu kita dapat rezeki semuanya dari Allah. Yang penting kita udah usaha. Gitu. Yang penting kita udah usaha. Saya beli tanah nih Pak. Kita beli tanah pesantren. Ya, ada juga bisikan sih dalam hati, udah daman. Udah daman katanya. Capek udah. Itu ada juga bisikan begitu Pak, ada. Pernah sekali itu. Udah daman capek. Udah segini aja dah. Masya Allah. Tapi ada lagi bisikan ngomongin, jangan berhenti ya, terus udah jalan masih berhenti. Iya dah, jalan terus dah, bismillah. Ya. Yang penting kita udah usaha, nanti bagaimana kita serahin Allah. Karena semuanya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan berbuat maksiat aja. Jangan berbuat maksiat. Sepanjang kita enggak berbuat maksiat, insya Allah, Allah nolongin kita. Allah nolongin kita. Kan kalau rezeki itu kan apa? Itu kan duit, 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 ya. Duit bukan segalanya Pak, tapi penting. Duit bukan segalanya, 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 bukan ya. Duit bukan segalanya. Ah, tapi segalanya butuh duit. Tuh, ya.
Kata bukan kata saya, kata ustaznya. Benar. Iya, duit bukan segalanya, walaupun memang segalanya butuh duit. Iya. Kadang rumah tangga bisa berantem gara-gara duit. Perusahaan bangkrut gara-gara duit. Tapi duit bukan segalanya. Iya. Yang paling pokok adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita, amal kita. Kata orang bahagia kalau banyak duit belum tentu. Ya, belum tentu. Walaupun bisa orang bahagia dengan duit. Tapi tidak semua orang banyak duit bahagia, enggak. Ada orang pernah datang kepada saya, duitnya miliaran, Pak. Tapi dia sedih, nangis. Kenapa? Banyak masalah. Masya Allah, sedih, nangis, ya Allah, padahal duitnya banyak. Menandakan apa? Kebahagiaan nggak bisa diukur dengan dunia. Duit memang penting, tapi nggak segalanya. Yang paling penting adalah iman kita. Nah, insya Allah dengan adanya iman, kita bisa nyari duit. Kita bisa sabar. Jadi sepertinya apa? Ruhnya itu iman gitu. Kalau kita iman kepada Allah, amalkan ilmu kita, insya Allah duitnya datang. Benar-benar sabar. Kita sembahyang duha, emang kita minta apa, Pak? Supaya kaya. Ini salahnya di sini, kita sembahyang duha, sembahyang supaya kaya. Bukan itu. Kita sembahyang duha itu kaya kona'ah. Supaya kona'ah, orang kaya kan kona'ah. Laisal gina bi kasratil adi walakinal gina ginan nafsi. Bukanlah kaya dengan ya kaya harta, tapi namanya kaya itu adalah kaya hati. Kata tetangganya tuh orang kasihan banget ya, emang apa susah banget ya Allah. Kata yang dibilang begitu, "Neh, kita hidup enak banget ya, ya Allah." Orang bilang susah, dia bilang enak. Itu banyak orang kayak begitu, Pak. Itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Enakan yang begitu daripada duit banyak, masalah banyak. Bahkan duit yang kebanyakan umpama begitu, nanti akan ditanya Abdurrahman bin Auf ketika nanti ente masuk surganya belakangan, disuruh kain semua duitnya. Masya Allah. Ini bukan saya suruh duitnya dikit aja, bukan begitu maksudnya. Ini hiburan ini ya. Nabi itu ya, perjalanan hidupnya ya, ada satu buku saya baca itu namanya Leadership Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ada penulis namanya Safi Antonio. Ya, dia punya buku bagus lah, kitab bukunya. Grafiknya begini, naik rata turun ekonomi Nabi. Nabi ekonominya begini, naik dari bawah, berarti awalnya miskin, lalu di tengah kaya, berarti Nabi di tengah kaya, lalu turun ke bawah, berarti Nabi di akhir umurnya miskin. Jadi Nabi berdoa, Allahumma amitna miskinan, berarti benar itu, secara zahir Nabi minta miskin. Buktinya apa? Di Sahih Bukhari dicatat, beliau menggadaikan baju besinya. Orang kalau sudah sampai menggadaikan itu duitnya ada kagak kira-kira, Pak? Enggak ada. Orang kalau sudah sampai menggadaikan barangnya itu biasanya sudah susah, sudah bangkrut, sudah susah dah. Makanya yang suka gada-gada ya. Lagi butuh duit. Iya, sudah bangkrut, sudah. Allahu Akbar.
Ya, jadi pasrahin diri sama Allah aja. Ya. Dan usaha amalkan ilmu, jangan berbuat maksiat. Sama pesan saya, jangan ngutang. Ya, biar makan sedikit, sabar. Wa sami'tu Syekh Aba Abdurrahman As-Sulami, aku telah mendengar Syekh Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullah yaqulu, beliau berkata, sami'tu aku telah mendengar Muhammad bin Abdullah yaqulu berkata, beliau sami'tu aku telah mendengar Aba Ja'far As-Saidalani yaqulu berkata, sami'tu aku telah mendengar Aba Sa'idin Al-Khazar Al-Khazar yaqulu berkata, ya man zana, siapa yang menyangka annahu, bahwasanya dia ya bazulu juhda, dia telah memberikan akan ya, usaha yang keras, yasilu ila matlubi, dia akan sampai kepada yang dituntutnya. Famuta'annin, itu adalah orang yang bekerja keras. Artinya akan dapat insyaallah. Kenapa? Karena ada usaha. Wa man zanna, siapa yang menyangka annahu, bahwasanya bi ghairil juhdi, dengan tanpa usaha keras, yasilu, dia akan sampai. Famutamannin, itu adalah orang yang suka berangan-angan. Iya. Kalau kata orang sekarang namanya apa? Halu. Iya. Halu ente. Memang kalau bahasa itu berkembang. Iya, bahasa itu berkembang, Pak. Iya. Iya. Belum lama ada bahasa namanya bolot. Itu bolot tuh bahasa, itu bolot itu bukan bahasa sebenarnya. Bolot itu orang, seorang artis yang belaga budeg. Iya, itu bukan bahasa. Itu seorang artis ya yang belaga budeg. Nah, karena terkenal jadilah tuh bolot. Sehingga kata-kata bolot buat orang yang budeg. Bolot banget lu, budeg banget lu gitu. Allah, itu bahasa begitu yang berkembang. Kalau sama perempuan denger ya, sama duit denger. Wa qala wasiti al maqamatu aqsamun qusimat, berkata al wasiti, segala maqam itu terbagi-bagi bermacam-macam terbagi-bagi yang telah dibagi-bagikan. Wa nu'utun ujriyat, dan bersifat-sifat yang dijalankan. Kaifa tustajlabu biharakatin au tunalu bi si'ayatin, bagaimana ya, bagaimana dia ditarik atau diperoleh dengan segala macam gerakan atau diperoleh dengan segala macam usaha yang sungguh. Iya, jadi makom itu ini termasuk rezeki juga namanya. Makom kita, Pak, makom kita ini bagaimana, berapa, seapa, bergantung kepada usaha kita. Walaupun hakikatnya nanti adalah takdir Allah yang nentuin kalau Allah mau. Tapi Allah kan butuh ngelihat perjuangan kita sampai di mana. Allah pengen lihat di mana usaha kita, apa usaha kita. Ilmu laduni itu enggak jek-jek-jek dikasih, dek enggak, Pak. Iya. Dia ngamalin dulu, ya. Man amila bima alima wa rasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang ya beramal ya ilmu yang dia sudah tahu, maka Allah berikan dia ilmu yang dia belum tahu. Artinya apa? Ilmu laduni diawali dengan ngamal. Jadi enggak bisa gue pengen dapat ilmu laduni ya, tidur aja. Wallahu a'lam bishawab.